Jika seseorang datang ke majlis ilmu berpeluang mendapatkan ridhonya malaikat, maka di antara makna ridha ini yang pertama adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda kemudian datang ke majlis ilmu di jalan sambil beristighfar Allah ampuni saya astagfirullah 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 lantas malaikat mengaminkan Allahumma gfirlahu ya Allah ampuni dia ya Allah ya Allah ampuni dia ya Allah dan dosa sebesar apapun kalau benar itu dikerjakan dengan baik seketika akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Anda dengar kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang? Masya Allah. Saya mau tanya sebentar. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Saya datang ke sini dikawal polisi. Saya mau kasih tahu. Anda enggak pernah bunuh orang. Jarang menyakiti orang. Tapi orang ini membunuh jadi profesi. Mabuk sudah tidak ada tandingan. Menyakiti nggak ada lawan. Yang paling luar biasa satu kali terbersit dalam dirinya. Kapan saya bisa berubah jadi baik? Apakah selamanya saya akan begini? Nah ini saya berikan pesan ini. Ini ada isyarat dalam Al-Quran halus sekali. Kalau sudah ada getaran di dalam jiwa. Hati kita sedang tersentuh untuk menjadi baik. Betapapun kasar dan buruknya perilaku kita, kalau hati mengatakan apa kamu akan berubah, itu tandanya langsung petunjuk dari Allah menginginkan kita berubah jadi lebih baik. Maka ikuti kata hati itu, istafti kalbak. Ikuti kata hati anda, karena pada saat itu Allah sedang merangkul kita berubah dari masa-masa kelam sebelumnya menjadi lebih baik dan lebih mulia lagi. Maka diikuti oleh orang ini, kemudian dia datang kepada seorang syekh bertanya, bagaimana cara saya untuk bertobat jadi orang lebih baik lagi. Kata syekh ini, ini paling menarik. Syekh ini tidak mengajarkan satu ajaran langsung. Tidak mengatakan kepadanya, coba kamu sholat sekarang. Tidak mengatakan kepadanya, ayo saya bimbing kamu tobat. Tapi yang paling menarik, Syekh ini mengatakan, pergi kamu ke majlis si fulan, minta bimbingan kepadanya. Dia akan mengarahkan padamu bimbingan terbaik untuk tobat kepada Allah. Ini adab Adab di kalangan para kiai, para ustadz, para habaib, para ahli ilmu, jika ada orang lebih pakar dibandingkan kita, jangan merasa semua harus kita selesaikan, maka rujuk kepada orang yang lebih berhak untuk bisa membimbingnya. Nah ini, kalau ustadz merasa harus semuanya dengan ustadz, itu tidak boleh mengaji kepada ustadz lain, maka ada yang salah. Kemudian, dalam pembelajarannya, nah ini dalam adab menuntut ilmu dan adab mengajar. Kalau ada orang lebih pakar dibanding kita maka rujuk kepadanya. Karena tidak semua ustaz bisa menguasai segala hal. Anda ustaz bidang hadis, orang bertanya masalah Quran tafsir, maka rujuk kepada ahli tafsir. Persis seperti dokter, Anda dokter dokter mata. Orang sakitnya sakit telinga, masa orang sakit telinga mau Anda obati Anda dokter mata? Rujuk kepada dokter telinga. Sakit jantung arahkan kepada dokter jantung. Maka orang ini mengarahkan pada sikulan, datangi majlis sikulan. Kemudian diberikan nasihat di perjalanan mintakan ampunan kepada Allah. Sambil berjalan sambil istighfar, sambil jalan sambil istighfar. Maka orang ini saat berangkat kemudian dia istighfari di dirinya. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Astagfirullah. Saya punya dosa banyak ya Allah. Dosa saya besar ya Allah. Di perjalanan dia istighfar kepada Allah. Ditempuh dia jalan menuju tempat yang dia maksudkan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba Allahu Akbar. Belum sampai ke tujuan, ini tempatnya, dia tiba di tengah-tengahnya, hanya lebih sejengkal saja. Maut datang menjemputnya. Meninggal di pertengahan jalan, belum sampai ke majelis ilmu. Apa yang terjadi? Karena istighfarnya itu, dia bertobat kepada Allah maka orang taubat itu rumus Al-Quran. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan di Musab. Quran surah kedua di akhir ayat. Masya Allah. 222. Perhatikan rumusnya. <t Greek voice> Inna Sungguh Allah itu Mencintai orang-orang yang senang tobat, cinta dengan orang-orang yang suka mengoreksi diri, orang salah yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa diri salah. Saya ulang, Allah itu lebih cinta orang salah yang tobat dibandingkan orang soleh yang selalu merasa benar. Tidak pernah merasa diri ada yang salah dalam hidupnya, maka ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, rajin istighfar, rajin istighfar. Awas hati-hati. Setiap kita manusia biasa bukan Nabi, maka tidak akan terlepas dari dosa. Demi Allah saya katakan, setiap hari yang kita kerjakan, tidak akan pernah tubuh kita terlepas dari dosa. Ini saya contoh ya. Hari ini aja, siapa yang tidak pernah punya dosa? Hari ini aja, boleh angkat tangan. Tuh. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Di ya Allah itu senang kalau ada orang tuh sering taubat. Astagfirullah, astagfirullah saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita saja nih. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surganya. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf. Quran surah 51 ayat ke-18, "Wabil asharihum Tahan. Nah, kalau orang banyak istighfar, naik status dia. Statusnya dia jadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah naik status jadi hamba yang dicintai, maka hal pertama yang Allah berikan pada hamba itu, maaf, bukan dunia. Dunia terlalu kecil, kata Nabi. Kalau ada manfaatnya, maka walaupun sebesar sayap nyamuk, akan diberikan kepada orang itu. Tapi karena terlalu kecil, manfaatnya nggak banyak, maka yang diberikan oleh Allah bukan dunia pada yang dicintainya. Yang pertama kali diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di pusat. Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Qul. in kuntum Sekarang perhatikan kaidahnya yuhbibkumullah ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di ali imran ayat 31 kata Allah ada orang yang dicintai oleh Allah di al-baqarah akhir ayat 222 di antara orang itu adalah orang yang senang istighfar lalu apa yang didapatkan oleh orang yang senang istighfar ini lihat ujung ayatnya wa yaghfir lakum orang yang dicintai oleh Allah ini maka yang pertama diberikan oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya maka para pendosa itu, termasuk yang tadi, yang bunuh 100 orang, yang suka mabuk, yang pernah zina, dia datang ke madlis ilmu, di jalan dia istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Begitu dia istighfar, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kosong dosanya, habis. Karena dosanya kosong, terus dia punya amalan. Apa amalannya? Langkah pertama yang dia gunakan setelah diampuni dosa adalah melangkah ke madlis ilmu. Begitu tiba langkah pertamanya, dihitung sebagai amal soleh. Begitu mengerjakan amal soleh, wafat orang ini. Saat wafat, itulah kemudian kata Allah: "Pahalanya dituliskan, masukkan dia ke dalam surga." Kisah ini diabadikan isyaratnya dalam Al-Quran, di surah yang keempat, An-Nisa', ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di Musa. Anda lihat Quran, surah keempat, ayat yang ke-100.